Assalamualaikum semua. Kita bertemu lagi di dapur Edelweiss. Yuk kita bikin cemilan yang sangat enak, renyah, dan mudah. Tentunya sangat baik untuk ide jualan maupun isian toples di waktu lebaran. Yuk kita ikuti videonya sampai selesai. Pertama, larutkan bawang putih, penyedap rasa, garam secukupnya, dan air. Kita larutkan, kita berikan yaitu tepung tapioka sebanyak 1 sendok makan. Terus kita panaskan, kita terus aduk-aduk sampai mengental. Dan kekentalannya bisa kita inginkan seperti ini ya teman-teman. Jika sudah mengental seperti yang kita kehendaki, terus kita angkat, terus kita mulai penepungan. Kemudian kita ambil kacang tanah yang tentunya udah kita cuci bersih ya teman-teman. Terus kita saring, kita taruh di tapioka kering, kita gulung-gulungkan. Terus kita ulangi sampai 2 atau 3 kali sampai kelihatan tebal kulit tapiokanya. Terus kita ayak menggunakan alat yang berlubang-lubang begini ya teman-teman, misalnya kayak ceting gitu. Terus kita ulangi sampai 2-3 kali. Kita siapkan minyak panas dengan api sedang, terus kita masukkan kacang yang udah terbalut tepung tadi, terus kita goreng sampai matang. Setelah matang, kita angkat dan tiriskan. Oke, kacang sukro atau kacang atom telah selesai dan siap disajikan. Baik juga untuk dijualan maupun isian toples di waktu lebaran. Terima kasih Bunda, selamat mencoba.